Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman kembali lagi di channel Derosa Auto. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir, sudah subscribe. Nah, kebetulan pada saat ini saya mampir di Aneka Motor ya, okay. Dengan Om Andre. Om Andre, salam kenal. Nah, Om Andre ini sebagai ownernya di Aneka Motor. Nah, Om Andre, mohon izin alamatnya sama nomor telepon Om Andre. Oke, alamat kita ada posisi di Jalan Kapling Pemda Raya. Oke. Karawaci Tangerang. Nomor? Nomornya 227. 277 dengan 286. 2 kapling. 2 kapling. Nah, dengan sana. Ya, kebetulan kita di sini udah belasan tahun ya, dan tempat juga sendiri. Betul. Jadi nggak pernah sewa. Siap, Om Andre. Ya, kebetulan orang-orang sana, Perum udah pasti tahu tempat kita. Langganan juga udah banyak. Alhamdulillah. Iya. Nah, teman-teman untuk di daerah Perum, kebetulan di sini ada Aneka Motor, lumayan cukup besar. Mungkin harganya bisa merekomendasi teman-teman yang membutuhkan kendaraan, khususnya mobil SUV dan MPV. Iya. Nah, Om, kita mulai ya, Om. Iya. Biasanya kalau beli di sini ada promo nggak kira-kira, Om? Benefit-benefitnya buat customer-customer kita? Kita sih banyak, kadang-kadang promonya biasanya tuh untuk paket kredit ya. Iya. Kan kredit itu tergantung unit ya, kalau unit yang tertentu bisa ada DP rent sampai 5 juta, 10 juta bisa. 5 juta, 10 juta? Yang okay. Penting datanya oke okay juga. Datanya gitu. Oke okay juga ya. Iya. Ada benefit tambahan selain garansi atau apa? Oh iya, ada juga plus garansi mesin dan transmisi ya. Selama 1 tahun, Om? Ya, selama 1 tahun. Kalau dari Autospector 9 bulan. Dari Autospector 9 bulan. Ya. Autospector untuk ke paket kredit. Dan garansi nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Ya, betul. Walaupun kilometernya asli, Om, ya? Iya. Nah, teman-teman nggak usah khawatir, di sini banyak benefit. Apabila teman-teman membeli mobil di sini, proteksi mesin selama 1 tahun, beserta transmisi juga, teman-teman. Oke, kita mulai, Om. Iya, ini mobil sih baru dapet nih. Ah, iya. Baru kemarin. Daihatsu Terios. Terios, ya. Terios TS Extra, 2014 Matic. 2014 Matic. Racing, dia. Pelek racing. Oh iya, sudah di upgrade. Ada pelek racing juga, seat double. Betul. Ini pajaknya di bulan April, Om. Iya, panjang. Panjang ya. Berplat ganjil, alamatnya daerah Jakarta Barat. Sudah nah, efek juga. Betul. Kondisinya sih saya lihat secara overall masih bagus, ban-ban ya. Masih tebal, peleknya mah udah racing, ya. Teman-teman. Warna putih, warnanya favorit. Transmisinya ya. Matic ya, teman-teman ya. Iya. Om Andre mau jual berapa kira-kira? Ya kita sih kalau buka harga cashnya 135. 135 2014 teman-teman. Ya. Oke. Ya bisalah kurang-kurang nanti. Kurang-kurang ya. 130 putus lah. 130 putus. Om Andre ada paket kredit kira-kira yang bisa paket rekomendasi kredit, promosi? Ya. Paket kredit kebetulan ini baru dapat. Baru dapat belum dihitungin sama Finan ya. Iya. Betul. Tapi sih kita di kebetulan showroom kita nih kan kebetulan bagus ya hubungan leasingnya. Betul. Kita bisa negosiasi kok buat DP-DP minimnya. Buat DP-DP minim ya, DP range 10 atau 15 barangkali ya. Bisa ya. Nah teman-teman gak usah khawatir ya, ini mobilnya benar-benar bagus. Tinggal diomongin aja masalah ya. Harga ataupun yang mau kredit sama Om Andre di Aneka Motor. Ya. Oke Om, selanjutnya Om. Kita ada Innova ya Om ya? Ya, Innova G manual nih 2006. Innova G manual bensin 2000, nih Om ya? Bensin 2006. G manual bensin 2006 warnanya warna emas nih. Ya. Ini mobil sebenarnya banyak yang cari juga karena bener. Manual. 2006 bensin manual teman-teman. Ya. Benar-benar langka loh sekarang loh. Iya. Nah ini pajaknya di bulan Agustus. Mepet ya. Nih Om. Panjang apa? Ya nanti bisa dibicarakan okay. Kalau masalah pajak. Betul pajak Tangerang. Tangerang ya? Ya B Tangerang ini. Tangsel ya? Ya. Jadi nanti bisa ya bisa ACC juga kok. ACC ya gampang ya. Gak kena ya. Progresif dia. Atas nama kantor apa perorangan? Perorangan. Ya? Perorangan ya. Ini bukan alamat kantor loh teman-teman. Ya perorangan. Pajaknya juga bulan genep ya teman-teman. Pajaknya nanti bulan 8 ngobrol aja sama Om Andre. Ya. Om ini berapa harganya mau dijual?
gini buka harga 110. 110. 10. Teman-teman 110. Astagfirullahaladzim. Murah banget 110, men. Amazing. Om Andre. Enggak salah nih. Enggak salah. Bisa kurang nih lagi nanti kalau udah datang ke sini. Nah. Bro, 2006 110, Bro. Saya rekomendasi sekali ya, teman-teman ya. Iya. Nah, kilometernya berapa, Om? Ini kilometer baru 100 lebih ya. 100 lebihan ya. Uh-huh. 100 kecil, 100 gede. 100 tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Tengah-tengah ya. Nah, Om Andre, saya lupa itu yang kilometernya berapa. Ini juga sama, 100 lebih, tapi servis record. Servis record. Full set ada ya? Ada. Ada kunci serep, buku servis segala macam. Servis record full ini. Nah, teman-teman enggak usah khawatir ya. Mobilnya bagus-bagus, teman-teman. Nah. Harganya benar-benar bagus nih. Iya. Nah, ini paket kreditnya udah dihitungin belum kira-kira? Ini DP 25. DP 25-an. Mungkin DP 15 gitu barangkali, Om Andre. Ya, nanti kita lihat data, boleh. Oke, oke. Kita bicarakan. Oke, mungkin kalau 110 DP 15 ketemunya 3 jutaan kali ya? Iya, betul. Kurang lebih ya selama 4 tahun ya. Oke, selanjutnya Om Andre. Iya. Ini ada Toyota Altis. Altis tahun 2014. Tahun 2014, teman-teman. Iya, V-Matic. V-Matic ya, yang paling cukup tinggi ya, ya, paling tertinggi. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Platnya genap, pajaknya April panjang juga atas nama kantor perorangan. 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 Plat FF itu daerah Jakarta. Jakarta ya, Jakarta. Nah, ini warna hitam teman-teman V-Matic tahun 2014. Berapa duit kira-kira Om? Ini buka harga cash-nya 210. 210. Heeh, ya bisa kurang nanti. Bisa kurang ya teman-teman ya. Karena memang mobilnya recommended bagus banget. Enggak ada dana nih Om. Ada PR enggak kira-kira? Hah? Enggak ada PR ya? Enggak ada PR ya. Teman-teman tinggal pakai, untuk harga tinggal ngobrol langsung sama Om Andre. Oke, kilometernya? Kilometernya servis record 120. 120 servis record, full set juga tersedia ya teman-teman ya. Ban masih bagus, pelek masih bagus, body masih kinclong banget. Bagus banget. Pokoknya ini mobil benar-benar tinggal pakai. Nah, oke, Om Andre. Nah, ini ada City Honda nih. City VTEC Matic 2007. Honda City VTEC Matic 2007, jarang-jarang langka nih teman-teman. Warna silvernya bulan 6 Juni panjang ya. Panjang. Oke. Berplat genap atas nama perorangan. Perorangan Tangerang ya. Tangerang. Tangsel. Tangsel ya teman-teman ya. Warna silver, bodinya bagus, mobilnya masih recommended. Harganya berapa Om? Ini 90. 90 juta kilometernya? 100 lebih juga, 160 ya. 160-an. Nah, ini teman-teman harganya 90 masih worth it ya. Iya. Kira-kira tinggal dinego aja sama Om Andre. Untuk secara overall kondisi masih rekomendasi. Kaki-kaki ada nggak PR kira-kira? Nggak, udah bagus semua. Udah bagus semua ya? Nah, sudah ada kondisi semua. Ya? Teman-teman nggak usah khawatir ya di sini. Di mobil ini siap pakai semua? Siap pakai semua. Digaransikan sama Om Andre ya? Garansi mesin juga dan transmisi setahun. Nah, itu teman-teman. Pokoknya proteksinya bikin teman-teman aman, nyaman ya. Iya. Oke, ada lagi Om Andre? Ini ada promo bagus nih. Oke. Nah, teman-teman. Saya ada yang ketinggalan nih. Satu mobil Honda Jazz tahun 2004. Tahun 2004, tipe EDSI? Iya. EDSI, bertransmisi otomatik ya? Iya, matic. Warna merah, mobilnya jarang banget nih teman-teman di pasaran. Karena udah mulai langka, rata-rata ini mobil sangat dicari orang. Berplat genap, pajaknya dibilang 7, panjang tentunya ya? Iya, pajaknya panjang. Oke, untuk alamatnya daerah? Tangerang. Tangerang ya, Tangerang Kota ya? Yes. Bu, ini warna merah, kilometernya yang ditempuh berapa, Bu? Kilometernya dia kurang lebih di... Bentar ya. Oke. Kilometernya di 167.490. 160-an ribu ya. Nah, teman-teman, kilometernya masih sangat worth it. Tahun 2004 cuma 160 ribu, teman-teman. Jaraknya sudah ditempuh mobil ini. Dan harganya berapa, Bu? Harganya 72 juta. Nah. Cash-nya. Teman-teman, harganya 72. 72 juta cash-nya. Masih nego tentunya ya, Bu, bisa, ya? Bisa nego di tempat. Masih bisa nego di tempat sama Ibu? Natalia. Ibu Lia atau Om Andre langsung ya? Ya, sama bosnya aja ya. Om Andre Setiawan. Oke. Nah, teman-teman, tahun 2004 harganya cuma 72. Kalau menurut saya masih sangat worth it. Betul. Masih sangat rekomendasi. Karena apa? Mobilnya pun masih cukup bagus ya. Betul. Dia Bu, ini nggak pernah banjir, nggak pernah nabrak kan? Nggak bekas banjir dan bekas dia bekas tabrak. Nah, kilometernya juga masih cukup antik tahun 2004. Yes. Ada PR kira-kira barangkali, Bu?
Enggak ada ya, enggak ada PR ya? Enggak ada PR. Ban-ban masih tebal, kaki-kaki masih enak, mesin pun masih enak, metiknya masih enak. Harganya pun masih enak, teman-teman. Udah langsung aja ke sini ya, teman-teman ya. Oke, Om Andre, ini ada putih-putih mempesona. Servi 2.4 tahun pemakaian 2013, NIK 2012. NIK 2012, pajaknya di bulan Februari, berplat genap, warna putih 2.4. Mobil full service record Honda Permata Serpong. Nah, yang pertama perorangan. Benar. Ini ada ya. Paket kredit menarik nih. Oke. DP semurah apa nih maunya nih? Se Indonesia apa nih? Nah, cuma DP 10 juta. 10 juta 2012. Datanya bagus. Data bagus, langsung meluncur ke sini. Angsurannya ya. Berapa nih kira-kira? Angsuran saya belum ngapal. Entar saya lihat. DP, pokoknya DP 10 juta. OTR-nya? OTR-nya 210 juga. 210 juta 2012 yang 2.4 ya, teman-teman. Nah, pemakaian 2013. Pemakaian 2013. Karena bulan 2, teman-teman. Warna putih bagus banget. Recommended banget ya, teman-teman. Full service record Honda Permata. Full service record. Kilometernya juga full set lengkap. Cukup worth it, teman-teman. Ya, 210 ya harga. Langsung nego aja, teman-teman. 2012. DP 10 juta nggak ada yang jual lagi. DP 10 juta bisa dijamin showroom semua nggak ada yang jual. DP nah, 10 juta. Nah, benar. Teman di sini ya di Aneka Motor yang jual paket mobil mewah DP-nya under banget 10 juta, teman-teman. Honda CRV DP 10 juta tidak ada yang jual. Nggak ada yang lain. Rata-rata minimal 20 ke atas ya. Palingnya 30-an. Oke, ini ada Brio nih di samping. Brio. Nah, ini Brio barang antik nih. Oke, Brio. Ini tahun kilometer baru 21.000. Brio tahun berapa nih? 2017. Tahun 2017, teman-teman. Kilometer baru 21.000. Tipenya tipe ECPT. Tipe ECPT matic tangan ya, teman-teman ya. Dari baru 2017, tapi yang sudah facelift belakangnya belum ya? Masih ini biasa. Ini udah AC digital. Oh, AC digital, teman-teman. Ya udah AC digital ini. Tipe E yang CVT 2017 facelift ya. Depannya udah semi facelift. Ini pajaknya di bulan 9 September. Berplat genap atas nama perorangan juga ya, Om. Perorangan. Tangan pertama dari baru. Tangan pertama dari baru. Service record Honda. Untuk alamat SNK Tangerang juga ya, Om ya. Bannya juga masih bawaan semua, empat-empatnya. Nah, ini yang bikin kita kepo dan seneng, bannya masih original bawaan dari tahun 2017. Iya. 2017. Jadi aman. Kilometernya rendah ya. Iya, 21.000. 21.000, teman-teman. Ya, mobil antik ini. Warna silver, mobilnya bagus, ciamik. Harganya berapa, Om? Harganya nih 140. 140 juta 2017. Iya, ini mobil boleh dicek kilometernya dan cek keaslian ke Honda. Nah, teman-teman, 140 menurut saya masih worth it. Teman-teman cek deh. Tapi DP bisa minim. DP minim bisa minim ya? Bisa. Bisa DP 15 juta. DP 15 juta. Ya, bisa ini. DP 15 juta angsuran ketemunya berapa? 4, sekitar 4 lebih dikit. 4 lebihan ya. 38 sampai 41-an ya. Oh, 41. Oke, DP murah tuh, teman-teman. DP 15 juta bisa ini. Angsurannya rekomendasi. Nyari mobil antik aja. Boleh. Gitu. Brio. Brio ya, warna silver. Kilometer 21.000. Kilometer 21.000. Service record. 140 juta masih bisa nego sama Om Andre. Ya, gitu. Oke, Om Andre, ada lagi enggak ada ya? Habis udah. Ya. Nah, kebetulan baru jual banyak mobil jadi stoknya dikit. Bulan ini udah berapa, Om? Kira-kira jualannya? Belasan ya. Udah belasan. Iya. Tuh, teman-teman, di Aneka Motor mobilnya benar-benar laku. Baru tanggal 18 aja ya. Iya. Udah sekitar belasan unit. Ya. Berarti sekitar 1 unit 1 harian kurang lebih ya, teman-teman. Nah, berikut tadi yang kita sudah uraikan ya, Om ya. Semoga teman-teman yang membutuhkan mobil bisa langsung mampir ke Om Andre. Boleh. Nah, buat teman-teman, saya doakan biar rezekinya banyak, dilancarin usahanya, dipermudah dan diberi kesehatan. Nah, kalau rezekinya banyak, insya Allah mudah-mudahan beli mobilnya di Om Andre ya, lewat Aneka Motor. Iya. Oke, ada yang mau diomongin, Om, kira-kira? Ya. Silakan datang showroom kami ada di Jalan Kapling Pemda Raya. Oke. Ketik di Google juga ada. Oke. Untuk warga-warga Tangerang sekitarnya, apalagi di Perum, pasti setiap hari kalau kerja lewat tempat kita jadi tahu. Oke. Pokoknya Om Andre fenomenal loh. Terkenal di sejagat Perumnas Tangerang. Oke, teman-teman. Oke. Ada lagi? Sudah, itu aja. Oke. Terima kasih. Terima kasih kunjungannya. Sama-sama nih, Om Andre dari Aneka Motor. Terima kasih.
Nah, teman-teman, berikut tadi yang telah saya uraikan. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan teman-teman. Apabila ada yang salah dari kata-kata maupun dari segi penampilan, saya pribadi beserta Om Andre mohon maaf dan mohon dimaklumi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Rosa.